Indonesia is not just one. Afternoon guys, nih sekarang tuh lagi mendung banget di Bandung, tapi suasana di sini tuh adem ayem. Tebak lagi ada di mana nih? Nih sekarang lagi ada di lapaknya Cactus Winds. Nah guys, sekarang ini mau ketemu lagi sama Hendar. Nih semoga aja lagi ada di tempat. Wow. Ayo ketemu lagi ya Hendar. Oke, ini banyak yang request ingin nanya-nanya lagi barang-barang kaktus sama sekulin yang ada di tempatnya Hendar. Nanya kalau banyak yang nanya ini online juga bisa? Online bisa. Oh, bisa. Boleh tahu nama online-nya? Kalau di Facebook itu Cactus Win. Cactus underscore ya? Pakai underscore nggak? Pakai underscore wind ya, itu di Facebook. Kalau di IG itu Salma Nursery 1. Oke. Salma Nursery 1 ya di Instagram. Oke, di sini juga kalau mau offline datang aja langsung di lapaknya Winds. Cactus Winds. Boleh tahu tempatnya lagi? Ahendra? Ini tuh kalau lengkapnya mah di Kampung Sukamulya. Kampung Sukamulya samping Gunung Batu aja. Samping Gunung Batu. Pokoknya letaknya itu benar-benar sampingnya Gunung Batu. Ya, bersebelahan. Bersebelahan banget. Jadi kalau yang mau wisata di sini tempatnya bagus banget sama pemandangannya. Oke, ya Hendar, makasih. Ini ya lagi kita lanjutin aja lagi sama Sansevieria yang ada di sini nih. Oke. Ini Sansevieria apa nih? Ini Sansevieria Lapranos. Lapranos. Kisaran berapa nih ya? Varigata gini sekitaran 350.000. 350.000 aja yang guys ini. Tuh. Ini tuh udah sekitar berapa tahun nih? Kayaknya lama banget nih. Ini kurang lebih ke 4 tahunan. 4 tahunan tuh guys, daripada nunggu lama. Nih lagi ada stok nih ya guys. Pot 20. Pot ukuran 20 udah large. Udah dewasa banget. Nah untuk ini, yang hati-hati tajam mah Sansevieria ini juga. Nih, hati-hati ya guys, nih agak sedikit tajam ujung-ujungnya. Ini kalau pasaran ini 150.000. 150.000 saja guys untuk ukuran size sekitar segini nih. Ini dapat juga nih, cocor bebek juga nih. Bonusnya. Bonusnya ya. Hey guys, udah rimbun banget nih untuk Sansevieria ini. Kayaknya. Udah ukuran 30 cm ya. Cantik banget. Cuma harus hati-hati ya untuk megangnya karena untuk Sansevieria dan beberapa kaktus di sini agak ada duri dan cucuk tajam-tajamnya. Nah, kayak ini nih. Kalau ini Sansevieria Cleopatra. Cleopatra. Alright. Ukur sekian berapa? Ini dari pot 30. Pot 30. Pot 30. Cakep banget tuh lihat. Udah ini kalau harganya anak. Itu ke 250.000. Cuma 250.000 saja guys nih. Cuma di sini nih. Tuh cakep banget kan? Ada ini nih. Cuma kalau ada yang anakannya yang kecil yang di pot 10 itu sekitaran 60.000. Tuh ada versi ekonomisnya. Pokoknya dari kisaran 60.000 sampai 200.000 saja guys. Oke, bunda bagi yang minat dengan sekulen sama kaktusnya datang aja ke sini ya. Ini Gasteria. Gasteria kayak koin-koinan Cina ya. Kisaran berapa nih ya? Kalau ini ke 150.000. 150.000 saja guys. Ini pot 17, pot 17. Oke, ukuran 17 ya, potnya itu udah besar ya. Tuh. Kalau yang di pot banget. 12-nya itu 50.000. 50.000 pokoknya kecil. Ukuran yang ekonomis dari 50.000 sampai 200 ya. 200.000 ya. Oke. Okay. Kalau kesini masih bisa nego tipis enggak? Oke, okay. Nego tipis guys. Tenang aja. Akhirnya nih baik nih di sini nih. Hati-hati ya, tajam.
Ini agave kubik. Agave kubik. Kisaran apa? Kalau yang sebesar ini ke 350.000. 350.000 guys. Tuh lihat kalau ukurannya. Kalau ada yang kecilnya, ada yang di pot 10 itu 50.000. Tuh guys, ada versi ekonomis juga dari 30.000 sampai 350.000 berdasarkan ukuran ya. Ukurannya. Udah dikasih pot, jadi tenang aja bukan di polybag, guys. Tuh. Lihat untuk koleksinya di sini lumayan banyak variatif, variasinya banyak. Nah, ini juga agave. Agave nih, guys. Tuh. Cantik ini pot banget. 30. Untuk pot 30 ya. Untuk udah besar ya. Tuh. Kisaran berapa nih ya? Ini sekitaran 3,5. 350.000 saja, guys. Ih, cantik. Agak tinggi. Varigata tengah. Mantap. Langka ya, masih langka. Masih langka ya, jarang-jarang tuh. Karena di sini juga stoknya agak jarang-jarang. Jadi siapa yang cepat dia dapat, guys. Oke. Okay. Kalau yang kan ini tuh ada dua, yang varigatanya kan ini yang di tengah. Ada juga yang ekonomisnya tuh yang varigatanya tuh di pinggir, di pinggir ini. Oh, gitu. Oh, varigatanya warnanya agak di kan sampingnya ini ya. Di tengah. Iya. Yeah. Ya. Okay. Yang biasanya yang ekonomisnya mah yang di ini nih. Iya. Nah, ini. Oh, itu yang versi ekonomis ya. Ini kan varigatanya di pinggir. Nih. Oh, ya ini. Varigatanya di pinggir. Luar ya. Kalau ini sekitaran 25.000. Tuh guys, untuk ukuran size segini cuma 25.000 saja guys. Tuh, cakep. Agape. Nah, ini untuk yang ukuran mini-mini ini dijual paketan juga nggak sih? Di paketan dijual juga. Oke, okay. Kisaran berapa kira-kira? 100.000 dapat 3. Oke. Kalau jenis seperti kayak jenis seperti ya, kayak Hawartia ini akan agape. Pokoknya tergantung dari jenis tanamannya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini ada yang bentukan kayak landak-landak ini apa, Dek? Itu Laktea hijau. Laktea hijau. Kisaran berapa nih? Kalau sebesar itu ke 150.000. 150.000 saja, guys. Tuh, udah large ya. Pot 30. Pot 30 udah bagus banget. Nih, ada lagi ke sini. Kaktus-kaktus. Ini gak apa? Golden Barrel. Golden ini Barrel versi mini. Ini apa nih? Ini Sansevieria. Sansevieria. Kisaran berapa nih kok yang segini? Yang sebesaran gini mas sekitaran 150.000. 150.000 saja guys nih Sansevieria. Namanya apa sih? Sansevieria lady gitu. Lady Gaga ya, pokoknya. Pokoknya bagi yang tahu nama ID-nya silahkan saja komen di deskripsi ya. Oke. Okay. Nih lanjut nah, ini ke yang kedua. Ini Sawartia Varigata. Sawartia hybrid Varigata ya. Kisaran berapa nih ya? Ini sekitaran ke 100.000. 100.000.